Hai viewers, kembali lagi bersama Indahnya Dunia. Kali ini gue akan ngebahas info-info terupdate di Indonesia. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Yuk disimak videonya. Kehadiran aktor Vin Diesel di pernikahan Meadow Walker, putri mendiang aktor Paul Walker yang membintangi film Fast and Furious, memantik keresahan warganet. Meadow Walker menikah dengan tunangannya Louis Thornton Allan yang merupakan aktor berkebangsaan Inggris. Pesta pernikahan digelar di sebuah pantai di Republik Dominika dan dihadiri oleh keluarga serta teman-teman dekat, termasuk sahabat Paul Walker, Vin Diesel. Dalam foto-foto yang dibagikan Meadow melalui akun Instagramnya, tampak Vin Diesel yang merupakan ayah baptis Meadow menggandeng tangan Meadow menuju altar pernikahan. Paul Walker dan Vin Diesel diketahui merupakan sahabat dekat yang dipertemukan ketika keduanya membintangi serial film Fast and Furious. Kehadiran Vin Diesel di pernikahan Meadow Walker membuat warganet kembali terkenang akan persahabatan antara Vin Diesel dan Paul Walker. Paul Walker meninggal pada 30 November 2013 dalam kecelakaan mobil di California, Amerika Serikat. Kepergian Paul yang begitu mendadak meninggalkan duka mendalam bagi para penggemar dan juga orang-orang terdekatnya, termasuk Vin Diesel. Paul Walker memegang peran penting dalam film Fast and Furious. Aktor tersebut memerankan Brian O'Connor untuk 7 film pertama dari serial tersebut, hingga kematiannya pada tahun 2013. Paul Walker dan Vin Diesel yang memerankan Dominic Toretto dalam Fences tersebut menjadi teman dekat saat mereka mengerjakan film tersebut. Persahabatan mereka begitu dekat hingga Paul Walker mengangkat Vin Diesel sebagai ayah baptis untuk putri tunggalnya, yaitu Meadow Walker. Sejak kepergian sahabatnya itu, Vin Diesel telah memastikan bahwa kenangan tentang Paul Walker akan tetap hidup, baik di layar film maupun di luar. Vin Diesel bahkan menamai putri bungsunya Pauline Sinclair untuk menghormati sahabatnya. Menurut Vin Diesel, sahabatnya itu sangat senang dan bangga dengan perannya sebagai Brian O'Connor dalam film Fast and Furious. Nah, itu dia viewers. Gimana? Terharu tidak dengan persahabatan Vin Diesel dan Paul Walker? Oh iya, jangan lupa tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar ya. Terima kasih.